Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin. Oh, barusan tadi aku coba, tapi enggak main langkah atau pola langkahnya, main apa ya? Kalau bahasa sini ngetes gitu aja, Lur. Belum aku pelajari pola langkahnya karena masing-masing golok kan masing-masing kelebihannya, juga kekurangannya. Jadi golok latih baruku ini udah mulai selesai. Tadi ini dikerjakan si sujud serangkanya. Belum siap aja, Lur. Aku udah puas karena dia buat apa yang aku minta, macam gagodongnya ini atau sopalnya. Nah, ini, Lur. Ini ada lepuknya ini. Jadi kalau dipegang ini kan nempel gini. Jadi kita nggak perlu kalau dipegang itu nggak perlu dicengkram. Dari ini aja udah nyangkut dia. Nah, jadi nggak usah pala dipegang gini. Gini aja udah nyangkut. Nah, cuman tinggal ininya yang depan ini kurang tipis dikit. Masih terlalu tebal ini. Nah, ini sarungnya. Dan ini gagangnya juga masih perlu penyesuaian aku. Tapi secara keseluruhan, sekalipun belum selesai, udah senang aku, Lur. Jengkal satu jari. Aku coba lagi main duduk nih ya. Nah, kalau untuk putaran ini sangat enak. Walaupun tadi nggak aku coba, tapi udah yakin aku karena pas aku coba aja tadi ini udah enak. Tinggal besok atau lusa aku belajar langkahnya. Sini, mau sini. Ini, Nah, ini udah dapat enak. Nah, cuman kalau mau diambil ini karena ayunan bilanya jadi kurang berat sedikit. Jadi saat mau ambil sini, ini agak ada jeda terhenti. Nah, kalau sedulur tengok. Tapi kalau langsung berhenti ini enak. Dapat dia. Ini tebas, simpen. Ini dapat. Tapi kalau mau langsung, ada seberapa detik itu terhenti dia. Nggak bisa langsung karena nggak terbiasa aja kali, Nur. Jadi kalau pola simpennya pakai ini ya. Melintasi tiga jari, ini mungkin dapat. Ini, kalau ini kan dua, ini, ya kalau ini pelan ya, ini kan dua, baru sini. Ya, kalau jadi putar sini, lagi diputar ini, ini mungkin dapat, lebih enak maksudnya. Lur ya, mohon maaf Lur agak pegel tangan yang kemarin kerja sedikit lah, kelihatan agak bengkak nih Lur. Tapi nanti sembuh aja Lur. Nanti kalau sampai dapat nyamannya, baru aku berani kasih ke atau kirim ke Bang Ramli ya Bang, karena ini aku coba pun tadi masih ada sedikit kekurangan Bang, karena kan kecil ya, dia lebih enak main diputar atau main jarak lebih dekat. Kalau untuk tebasan ada powernya, cuma belum ditajami ya Lur, masih ditumpulin karena belum selesai. Disimpan datar ini nih, yang karena dia kan kecil dia Lur, jadi bobotnya itu nggak dapat tuh terbang. Untung pakai kalung, nah jadi di kena pun bunyinya lain, bukan badanku Lur, aku pakai kalung liontin ya orang bilang. Jadi kalau untuk simpan ini,
sedikit berat muternya karena ringan dia lur. Tapi nanti lambat laun mudah-mudahan enak nanti. Enggak ada remnya dia. Tapi secara keseluruhan nyaman. Main rapat sini pun ya enggak khawatir. Itu aja mungkin lur. Jadi tadi aku isengnya sedikit ambil, ya enggak serius sekali, maksudnya ngambil langkah sedikit. Nah sini itu enak. Ntar ya lur, kalau dibuat gini mana ini lur. Nah, kalau udah habis ini, simpan sini. Ini masih dapat, tapi kalau udah langsung, ini terhenti. Itu dilempar pun, dia harus dimain dipelajari karena ringan. Ini, kalau putar ini enak. Dari langkah kaki silang ya, ntar ya, lur. Aku turun dikit. Nah, ini. Nah, mundur langkah ini, ini dapat, maju ini pun dapat aku. Nah, sampai sini, lempar sini, masih dapat. Ini. Nah, yang sulit simpan ini karena ini pendek, jadi aku paling ini. Jadi tembas dulu, baru simpan. Itu dapat lur. Intinya semangat aja lah dalam berlatih. Mobil lur. Oh iya, sama tadi ada komen sangat bagus gitu. Aku kan selalu kasih tulisan di bawah kadang shop itu, putra Banten kelahiran Sumatera Utara gitu lur. Ntar ya lur, kalau di rumah ini emang berisik, itu terbesar, nanti kalau sempat aku ambil lah. Persis di depan rumah kita ini jalan lintas siantar Beras Tagi atau Kaban Jahe. Jadi tadi ada yang komen nanya maksudnya putra Banten kelahiran Sumatera Utara itu lho. Jadi kalau lahir di Sumatera Utara ya berarti orang Sumatera gitu katanya. Kan sebenarnya nggak masalah. Yang penting bukan orang Belanda kulur, karena memang bukan orang Belanda gitu lho. Atau yang penting bukan orang Israel aku, karena ya memang bukan orang Israel. Jadi gitu nanya-nanya kan nggak baik, kalau orang bertanya itu nggak dijawab kan sangat nggak baik, dan itu nggak diajarkan di keluarga kita lur. Orang minta diberi, minta makan kita punya, beri. Itu orang bertanya dijawab, karena jawaban itu kan nggak harus benar. Tapi yang dibutuhkan dalam menjawab itu kan kejujuran. Semoga juga pertanyaan itu juga berdasarkan kejujuran, tanpa maksud. Tapi setelah aku jawab, alhamdulillah si Kakang ternyata saudara. Artinya kayak orang Banten juga atau orang Sunda kayaknya. Karena secara garis besar kan Sunda gitu lur. Tapi karena buyutku asal muasal dari Banten ya aku pakai Putra Banten.
Bang, kok gak pakai kata keturunan? Ya emang udah keturunan, maksudnya tulis lagi keturunan. Gitu ya Lur ya. Tapi intinya pertanyaannya sangat bagus dan aku ya harus berkata jujur, ya aku jawab dengan kejujuran. Karena pernah aku bilang kan sama seduluran, dulu di tahun 90-an aku salah dalam arti tidak apa namanya seperti ini gitu, ya masih dalam umur segitu ya Lur ya, ya mungkin 20-an gitu umur. Jadi masih ya tau lah kalau anak umur 20-an, tapi setelah kesini anak semakin punya anak, maksudnya punya anak semakin besar dan mengarahkan aku dan mengajak aku, ayo buat ini ya, karena kakek kan orang Banten, jadi itu makanya aku tulis putra Banten kelahiran Sumatera Utara Lur. Tapi jika ada yang keberatan, aku senang dengan darahku atau suku kakekku. Aku senang dengan suku bapakku dan aku harus bersyukur punya ayah sebagai orang Banten. Sekalipun aku dilahirkan di tanah Sumatera Utara kan itu Lur. Tapi semoga enggak lah. Masa iya saudara membenci saudara kan enggak mungkin. Jadi kenapa aku buat gitu? Karena aku gak mau melupakan darahku atau melupakan leluhurku. Kan gak pantas kalau aku bilang putra Sumatera Utara, kan gak pantas. Ya, walaupun aku lahir, tumpah darahku di sini gitu. Aku dilahirkan di Sumatera Utara. Ya, itu aja mungkin lebih kurangnya Lur ya. Semoga si Abang melihat ini lagi. Di Serang aku pernah, tapi gak lama. Yang lama di Tangselnya, Bang. Di daerah BSD. Itu Bang, itu agak lama aku situ, Bang. Kalau kita dari BSD, Bang. Arah mau ke Pondok Cabe, lapangan terbang, Bang. Dulu kan dari Simpang Ampat. Kalau sekarang katanya udah semakin rame. Tahun 90-an dulu kan enggak cuma Simpang Ampat. Kami bilangnya dulu Simpang Gaplek. Kalau ke kanan, ke Parung, Bogor. Yang Bilabong itu kan Bang, kalau ke kiri kita ke Ciputat kalau aku nggak salah, atau Pasar Jumat ya kalau aku nggak salah ya Lur. Kalau lurus ya Pondok Cabe, lurus lagi Pasar Jumat, kalau kiri langsung Ciputat. Nah, daerah-daerah situlah dulu aku banyak dibantu dan ditolong, dibesarkan sama ya saudara-saudara kita di situ. Mungkin segitu cukup lah ya Lur ya. Jadi jika aku menuliskan kalimat putra Banten kelahiran Sumatera Utara salah, ya minta maaf. Terus aku mau buat apa gitu? Kalau keberatan gitu kan? Tapi kan enggak si Abang langsung salam Banten gitu, maksudnya salam keluarga gitu loh Bang. Jadi ya aku juga sangat berterima kasih dapat saudara baru lagi, walaupun berawal dari tanya jawab. Dan mudah-mudahan nanti selalu aku bilang bukan janji-janji. Nanti apa janji aku juga gak mencalon. Yang tukang janji kan yang biasanya mau mencalon. Maksudnya mencalonkan jadi pembohong gitu loh Lur. Bukan calon apa-apa. Jadi gak perlu janji. Ada waktu insya Allah rencana mau ke sana aku. Mau ziarah lagi ke tanah leluhur pula. Yaitu tanah Pasundan atau ya tepatnya aku wajib ke Banten lah. Nanti aku buat video juga biar seduluran atau ada yang dekat kan insya Allah diperbolehkan aku singgah dan silaturahmi berjabat tangan. Dan mohon doanya pastinya kan itu Lur, biar aku semakin sehat dan lancar gitu Lur. Udah ya, jadi intinya golo ini golo yang sangat enak. Kalau ada kejanggalan atau canggung menurut aku hanya kebiasaan aja, membiasakan kurang. Karena kurang membiasakan maksudnya. Ya, kalau udah sering dilatih ya enak. Kalau tebas ya sangat enak. Nah. Ini. Nah, terus diputar ini. Ini pun enak langsung putar dalam. Dilipat ini pun enak. Ini. Nah. Ini dia langsung dapat dia tuh. Pokoknya tetap semangat lah. Ya, itu aja Lur. Aku baru balik.
agak badan agak kurang masih pegel gitu loh. Kalau nggak ngapa-ngapain jalan-jalan aja. Kalau kerja nggak pegel lur, jalan-jalan naik sepeda motor agak pegel. Tapi istriku semangat tadi. Jadi ini golok yang sudah mau selesai untuk golok latihku. Mudah-mudahan kalau ini selesai dan kulatih terus nyaman, aku mau pakai yang ini aja, yang pendek ini. Tinggi pun bisa gini untuk blok ini, biasanya aku untuk blok atau tangkisan pakai ini, nggak gini ini kasihan nanti keseng lemarinya maksudnya lur. Nah putar putar blok putar blok putar blok ini bawah pun bisa lur ini. Ambil bisa ambil enak ini memang sebenarnya golok ya. Putar maju tiga dapat ini enak dapat ini. Langsung simpan, masih simpan dalam sini. Nih, nah. Ini enak. Dia nggak ada bila yang nyentuh, masih aman. Kalau ini kan udah dapat semalam dan sekarang pun enak nih, ya. Simpan ini ya. Terus ini juga enak simpan ini. Nah, jadi biasa aku main sini sekalian berputar sejalan. Nah, ini pelan ya. Ini lur. Jadi, nah, tapi bila yang tajam jangan diarahin ke badan, dibengokin juga. Nah, dilengkungkan gini. Jadi aman. Jangan ini ditabrakan gini. Jalur. Tebas, simpan. Nah, simpan. Tebas, simpan. Bawah, naik lagi ke atas. Bawah, naik lagi ke atas. Bawah, naik lagi ke atas. Nah, lintasan dalam ini pun gak kena dia, gak ngenai. Nah, kan gak kena ilo. Nah, ini dapat juga. Nah, putar ini dapat. Nah, baru sini mau tendang ini atau ini dapat. Depan sini pun dapat. Nah, ini kan gak kena ini. Nah, karena ini bilanya pendek lur. Yang penting kita tahu aja ini batasnya mana. Kan gak kena ini. Ini sih kan udah dapat. Cuma agak lambat karena bilanya pendek, jadi ayunannya itu kurang dapat lur.
Dapat. Oke loh, sementara gitu aja dulu. Yang penting kita tetap semangat. Aku mau istirahat sebentar. Tapi kayaknya nggak bisa istirahat karena yang lain juga lagi mesti aktivitas. Besok insya Allah siang kita sekalian ngantar makan siang untuk adik yang di ladang ya. Makan siangnya nanti kita ngantar dari sini. Lebih kurang gini, ini karya baru dari si Sujud. Nih. Tapi belum selesai. Nanti selesai terus aku ada perkembangan dari golongnya aku upload atau aku publik terus ya Lur. Tetap semangat Lur. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.